Pada Senin 4 April 2022, pelaku pembunuhan gadis 17 tahun di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sudah tertangkap. Hal ini dikatakan oleh Kepala Saksi Humas Polres Banjar, Ibtu Suwarji, saat dikonfirmasi pada Selasa 5 April 2022. Penangkapan pelaku berinisial MS dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, dan Polres Banjar. Dikutip dari Kompas.com, tertangkapnya pelaku juga menguak identitas korban. Diketahui korban berinisial NF dan berusia 17 tahun. Motif pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati dengan kisah asmaranya yang dikhianati. Ia juga mengatakan bahwa korban ditikam menggunakan senjata tajam. Pelaku menusuk korban sebanyak 7 kali menggunakan senjata tajam yang sengaja dibawanya. Diberitakan sebelumnya, jasad wanita tanpa identitas ditemukan penuh luka di semak belukar di wilayah Jalan Gubernur Subarjo, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu 3 April 2022. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mencari barang bekas. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!